It was at this moment that he knew. He fucked up. Nah, ini saingannya Fajar nih tuh. Diliatin. Oh, ini makan gua ini. Bukan yang mau ngasih makan, ini makanan gua. Hati-hati ya. Enggak nama. Kayaknya. Amin. Aku. Peletok sore ke sakit. Oke, akhirnya jadi guys, kita kali ini udah nyampe di satu tempat yang legendaris banget, yang orang-orang juga pasti ini udah tahu. Gak mungkin orang gak ada yang tahu. Assalamualaikum dong. Pasti orang pasti udah tahu semua, dari pagernya, tanahnya, pasti kalian udah tahu. Wajahnya kita. Ya kan kita yang punya acara. Iya juga. Sisi-sisinya pasti kalian udah tahu. Ada di Bandung. Terus yo, ini tuh sering disebut dengan mini zoo. Hayo, mini zoo. Oh iya, si Esan kan. Kita lagi ada di rumahnya Kak Alshad Ahmad, Pak. Oh, iya yang apa ya, apa? Yang pernah janjian dengan saya dengan Kanda di. Betul, iya. RCTI. RCTPI. Kita lagi ada di rumahnya Alshad Ahmad, guys. Kita hari ini emang pengen ngobrak-ngabrik mini zoo-nya ke Alshad Ahmad. Yuk, kita lihat. Sabar, yuk. Langsung aja kita temuin, yuk. Okay. Ayo, kita samperin. Halo, apa kabar Fajar? Baik. Apa kabar Kela? Baik. Enggak dikasih salaman loh. Baik. Halo, apa kabar? Mantap. Fajar set boy deh guys, datang. Bagaimana mau curhat ke Jinora? Atau mau ada apa yang disampaikan unek-uneknya ke Esan atau Selen gitu enggak? Enggak, aku pengen gimana? Pengen apa ya? Berkomunikasi sama Esan sama Jinora. Berkomunikasi? Iya. Bisa. Oke, kita lihat ntar guys. Fajar mau berkomunikasi di dalam kandang cuman sama Esan Jendara. Cuman mau bilang satu sih. Apa tuh? Pinjam dulu 100. Mau pinjam dulu 100, Jendara pinjam dulu tangannya satu ya. Coba satu. It's okay. Setelah ini, di sini banyak hewan ya, termasuk rusa. Iya, banyak hewan, ada rusa, ada burung makau, ada burung rusa lagi, aja. Burung unta tuh, burung tajar. Iya. Jarang-jarang deh. Tadi mau bawa balik burung unta. Nah, mau dibawa pulang? Satu. Jadi nanti dia pulang ke Jakarta naik burung unta. Boleh, tapi belum tentu nyampe Jakarta sih, nggak bisa di. Oh iya juga ya. Gini-gini nyasarnya ya. Malah ke timur, ntar ke Jawa Tengah. Kalau ke sini mau ngapain? Sini pengen lihat binatang-binatang hewan. Oh, gini. Nah itu baru benar, lihat binatang. Mau coba ngasih makan aja? Belum pada makan? Oh iya. Ngasih makan rusa, ngasih makan burung unta tuh. Kaki bisa kan? Boleh. Yang itu yang bagian dalam, yang kucing besar itu boleh kasih. Yang Esan. Nah, kasih yang makan. Bisa. Bisa. Ini yang depan dulu nih, aku bawa kangkung nih. Jar, tinggal kasih makan aja, suapin satu-satu tuh. Ke siapa? Ini mau ke rusa, mau ke merak, mau ke burung unta boleh. Oh, dia makannya sama? Sama, iya. Harimau enggak kan? Enggak, harimau makannya enggak kangkung. Fajar, A! Kangkung. Ayo. Jangan ditumis, Jar. Ini nih, kita panggil dulu ya. Kasih makan dulu. Dia udah datang, senang. Udah datang baru kasih. Sini. Beda dong. 550 dijual kan. Ini kalau boleh tahu rusanya umur berapa, Kak? Ini rusanya macam-macam banget, ada yang masih baru anakan, ini ada yang umur udah tapi berapa ya? Kecil 15. Ya anakannya ya. Iya, ini 8 tahun nih rusa ini. Oh iya. Oh ini rusa 8 tahun. Rusa emang gede segini aja apa bisa gede lagi? Udah segede gini aja. Yang jenis rusa tol segede gini.
Ini yang jinak, ini doang yang jinak. Ini kok dia tremor gini? Ini enggak tremor sebenarnya. Sebenarnya untuk ngusir lalat. Kan kalau misalkan sapi ekornya panjang tuh bisa ngibas-ngibas lalat yang nempel kan tuh. Kalau ini dia ngibasnya getar biar kalau lalat tinggap lagi. Oh, ini ada tanduknya ini enggak? Bedanya kalau ini yang betina, ini jantan. Oh, bedanya di situ. Iya, jadi gampang bedain mana laki. Sabar. Iya, enggak sabar. Betina ini mantan ya. Jantan. Mantan. Okay. Ini jantannya satu, betinanya banyak. Jadi punya istri banyak biar masa kalah. Iya. Ini istrinya banyak, ini ada 4 istrinya. Hmm. Gimana biar tuh jar masa kalah? Ya, iya, berbenak terus. Ih. Pindah ke rusa jar ini. Rakus. Ya. Ayo jar, kita kasih makan burung. Nah, ini yang seru jar. Oh, dipetik ya. Ya dipetik. Ya. Agak shock ya. Lumayan ya kalau Pak. Kaget. Dia ngendus. Nih. Aman kan? Insya Allah. Tuh. Berani Pak Jar. Ini kamu nih. Ini. Hei, rusa sini. Sini semuanya ngumpul, makan. Ini itu kalau yang unta kalau punya anak, itu bertelur apa langsung keluaran? Bertelur. Dia bertelur. Kalau burung unta, Jar. Sini. Maaf bang. Ini kalau bahayanya nyerangin kalau misalkan nendang. Tapi tumben lagi nggak agresif, biasanya agresif dia nendang ke. Tadi habis dirukiah kak sama Fajar. Habis rukiah, iya. Alhamdulillah. Pantesan jadi soleh ini. Enggak juga nih, coba. Coba mau nendang. Enggak mau nih. Enggak mau. Udah tenang. Udah jinak. Biasanya nendang, makanya besinya tebel di sini. Tapi dia nggak pernah bisa loncat gitu ya kak? Nggak bisa loncat. Jangan dong. Tinggi doang ya? Tinggi doang. Tapi nggak bisa loncat tuh. Eh nendang ini galak. Tapi aman, kita kan di luar. Tuh, tang. Dia nggak matok ya? Nggak, lebih bahaya nendang. Matoknya nggak sakit. Bahaya kakinya tuh, gede gitu tuh. Tuh. Aku mau bermain sama dia. Tuh Fajar. Ajar, yang galak jar, ajar. It was at this moment that he knew he fucked up. Pesain tuh. Satu kabur, semua kabur. Anak Fajar, anta-anta. Tahan, gini. Set. Ini laki-laki ya? Biar gak lari, biar gak ke depan, oh. Kita tahan aja gitu. Takut. Enggak, takut tiba-tiba dipatok gitu? Enggak batok, ini gak akan batok. Tuh. Nah. Jadi guys, bagus kan? Itu burung merah. Ini kalau ngembang dia kan. Dong karirmu. Karir. Ini kalau ngembang kan gini tuh, okay. Set. Menyebar. Iya. Itu kalau lihat betina jar, kalau lagi pengen kawin dia kayak gitu, dia menarik perhatian ke betinanya dengan cara ngembangin ekornya biar ganteng gitu. Kalau manusia begini ya. Gitu ya. Kalau gimana tadi gimana? Gimana? Rambut. Oh ya. Enggak gitu juga kali. Mana nih jar? Gendong coba. Fajar gendong, Fajar. Panas ya. Panas. Tuh. Oh enggak mau, pas aja. Wah, pasukannya marah tuh, Jar. Pasukannya itu adik-adiknya semua itu. Ah. Oh. Nah, karena tadi kita udah ngeliatan di depan-depan ini ada rusa, unta, burung unta. Nah, jadi kita mau masuk ke yang rumah hantu. Rumah hantu. Nah, ini beda wilayah, Jar, sama Kela. Ini yang udah viral banget, Jar. Lebih viral daripada Fajar. Iya. Beneran. Lebih viral duluan ya kan. Iya. Tahu enggak apa? Tahu enggak apa tuh? Apa? Macan. Macan harimau gitu. Iya, betul. Siapa namanya? Siapa dulu? Siapa juga namanya? Esan sama ayo. Kijora. Siapa Esan sama siapa? Kijora. Jinora. Dikit lagi ya, ayo. Mau lihat sekarang? Iya. Mau lihat, yuk kita masuk ya. Siap gak nih? Ini kalau misalkan takut nih harimau ya, dia tahu mana yang takut, bisa ngejar, Jar. Jadi, kalau takut pasti disengin sama harimau-nya. Kalau diam-diam ya. Gini terus dikejar? Emangnya dikejar, apakah
gitu enggak sih. Jar. Tetep aja makan. Jar. Play dead. Orang emang siapa yang berani ya, Jar? Nih. Iya ya. Mana harimaunya? Tuh kan hilang di kandang, lepas jalan-jalan. Aja takut. Iya. Nih, ambil tadi gitu. Dong, kasih itu duluan dong. Nih. Oh. Kalau Jinora? Oh, dia makan daging ya? Makan daging. Daging. Jinora 120 kilo. Dia lebih kecil kan juga dia pengen ya? Emang yang penting daging. Mau yang penting daging, mau daging ayam, sapi, manusia, domba. Dan cicak, mau daging apa juga bisa. Bisa dibuat. Gede banget ya. Gede. Berani enggak Jar ngasih makan Jar? Kalian berani enggak? Berani. Berani. Kak, lo Jar balik. Kita lihat. Oh. Nah, ini kita cobain kasih snack siang-siang. Cuman ini karena snack harimu, ini snack. Snack ini snack. Kan sekali makan dia 7 kilo. 7 kilo sampai 9 kiloan. Nah, ini cuma snack doang. Nah, kita lihat mau enggak nih makan karena dia milih-milih siapa yang ngasih makan kita. Nah, kita tinggal selipin di sini aja. Tuh Esan nyamperin. Taruh sini. Selipin. Iya, selipin. Di atas ini? Ya, boleh. Nah, ini. Esan. Wah, wah, wah. Esan. Oh, makan. Mama. Tuh. Sekali happy. Nih, sama Kela mau nih sama Fajar belum tentu nih. Nih, Kel, lagi Kel. Maaf, Kak. Ya. Nih. Di atas lagi coba di sini. Sini. Sabar, sabar. Nah. Oh, gede kan kamu. Wow. Hai. Wow. Hai. Nah, ini saingannya Fajar nih tuh. Dilihatin. Oh, ini makan gua ini. Bukan yang mau ngasih makan, ini makanan gua. Hati-hati ya. Fajar sini sini Fajar, sini. Tangannya jangan di ini di pagar. Fajar. Enggak, itu Aisyah enggak kaget. Ini makhluk apa ya? Iya. Ini makhluk dari mana ya? Sarung tangannya, sarung tangan. Tangan dimakan ya? Tangan dimakan lah. Enggak pakai iya. Sarung tangan biar enggak bau, biar enggak bau tangan kalian. Dan juga biar enggak biar steril ke harimunya. Pakai ini. Tuh ada satu lagi. Nih, pakai sebelah kanan. Oh, kanan kiri boleh. Udah nungguin ya. Sabar, San. Lucu banget ya. Lucu banget sih. Terbalik. Terbalik, terbalik ini. Nah. Ya udah lah. Udah. Oh, pas sama aja nih. Tujar. Mas berat. Pegang di sini, pegang di sini. Nah. Tinggal selipin dagingnya ke pagar. Di atas sini. Masukin ke atas tangannya. Masukin tangannya. Masukin, gak apa-apa. Majuin tangannya. Wah, suaranya. Iya. Yeah. Kok Jinoranya nggak mau? Kenyang itu gendut banget. Kalau lapar pasti nyamperin dia. Ntar, kalau kasih makan, Esan Jinora datang berantem. Tapi nggak apa-apa nih. Tuh, pejar, pejar. Nih. Pejar, pejar. Kenapa kayak tertekan nih. Gitu, Pak? Ayo, Jar. Shhh. Ada Jinora. Ini. Nah. Ini kok ada betinanya Jinora, dia nggak mau bagi-bagi. Oh, jadi enten gitu ya? Oh, itu anak. Iya, anaknya Teona tuh. Anaknya juga makannya sama? Enggak, dia masih dagingnya dicincang kecil-kecil, tapi enggak utuh gini. Sekali ya? Iya, sekali makan masih baru berapa ya, 1/4 kilo lah. Oh, itu tuh Jar, cakarannya tuh Jar. Iya. Potong aja, Harik. Kelihatan. Tuh, bekas cakaran itu tuh. Iya. Kan enggak mungkin ya, dia self-harm gitu, nyakar sendiri kan enggak mungkin. Berarti dari betinanya gitu. Frustasi ya, Esannya. Frustasi, Esan. Siapa? Mau. Atas. Bisa nyampe dia mah. Iya. Papa saya enggak boleh marah-marah. Lagi. Tumben ini loh nempel banget mau ngasih makan biasanya susah. Kita kalau mau ngasih makan itu oke-okean, kadang mau, kadang enggak kalau lagi snack tuh, apalagi sama orang baru, guys. Jadi dia milih-milih siapa ini ngasih makan gua nih gitu. Ternyata nempel. Fajar sekarang. Ih. Abang Arsya enggak bisa ya ditinggiin. Nggak nyampe dia kok tinggi-tinggi juga. Nggak nyampe kan? Dong. Tuh Fajar cepetan. Kalau nyampe pasti dia lompat kan? Iya, harus lompat. Tapi udah terlalu berat badannya dia nggak bisa lompat. Udah gendut. Dar. Nih. Situ aja tuh. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Udah, situ aja. Wih. Oh. Santai dong, Dad. Santai. Ini santai banget. Tuh, Beb. Tiger Cash mau nyobain? Boleh, ayo. Mau Tiger Cash boleh? Mau. Buka. Nih, sok. Masukin aja dulu, Esan Jindora. Tiger Cash, Palo mana? Hai. Tiger Cash, Palo. Awas. Awas. Takutnya langsung. Oh, iya. Mana ya? Si Esan? Esan masuk. Kan masuk Tiger Cash, kan?
Iya. Oke, okay, kita siap-siap di luar kandang. Iya, kita keluar. Kita siap-siap. Kita mau ke masuk ke kandang situ. Fajar, kamu mau dapat 100 di situ dulu selama 24 jam. Hey guys, sekarang Fajar sama Kayla mau ketemu, udah ketemu sih, mau main bareng sama burung elang, salah satu burung elang terbesar di dunia yaitu Golden Eagle, namanya Valkyrie. Fajar, berani nggak? Nanti elangnya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Perempuan ini, tapi gagah ya? Burung. Iya. Burung. Udah di sana tuh. Awas, awas. Ini nggak gitu, coba mas. Boleh. Harus pakai sarung tangan. Nih makanya ini kalau misalkan ini udah penasaran banget guys, Fajar dari tadi nih. Kita kasih dulu glove-nya. Pakai glove ini. Pakaiin wok. Ya. Jam tangan. Double. Nah, sekarang double. Kita cobain Fajar biar naik ke sana ya. Ke tangannya nih. Ini elangnya berat, Jar. 6 kilo. Kayaknya menurun dikit takut ke gaplok sama elang. Lihat dulu kan tumbalnya Fajar kan ya. Kalau Fajar berhasil baru Kayla, iya tenang aja. Oke, okay? Nih harus kuat Jar. 6 kilo nih elang nih. Buka jempolnya. Genggam. Genggam tanganku sayang. Nanya lagi. Nah, lihat lepas, kuat nggak? Berat banget. 6 kilo. Tuh. Aja biasa buat nampak dalam kuah. Pegang dadanya boleh nih. Kenapa gemeteran gitu? Pernah ada yang dipatok nggak? Enggak, kalau ini nggak pernah. Awalnya nggak dilepasin kan ditaliin. Oh. Kalau nggak mah, binatang yang lewat pasti ditangkap semua guys. Jadi harus dipegangin. Dia enggak. Jangan gemetan. Turun, enggak. Bisa jadi. Soalnya jadi gemuk, aman. Nih. Bulunya aman kan? Ngapain denger dadanya? Detak jantung. Detak jantung. Berat gajar. Kita jagain parunya nih guys. Kalian mau masak? Dicium sama Fakri nih. Sumbing kamu jar beneran. Fakri jangan iseng. Udah tahu nih Fajar juga aneh ya. Jangan ditambah aneh. Siapa awas, awas, naik. Dan jangan tahu menurut gitu. Wis. Nah. Ah. Apa? Betting namanya. Naik. Up. Nah. Aku tahan dulu tangannya biar enggak kedatan. Guys. Mama, mama. Tahan dulu, Bob. Sebentar. Ini kok dikit biar enggak berat. Nah. Oke. Okay. Udah siap dilepas ya. 3 2 1. Berat banget ya? Berat banget. Atau enggak di sini nih, Kay? Tengger di sini nih. Misi. Nah, taruh tangannya di sini, asal besi. Nah, gitu. Ini ngeliat apaan nih, makanan bukan? Nah. Duh. Eh, sakit lah main tuh. Sakit banget. Ya? Mencobain. Cobain aja. Aja kalau mencobain enggak apa-apa kok. Kayak gini. Betan. Tuh biru kan atau biru nih. Ini udah mau bolong. Jangan ya. Jangan sampai burung unta. Burung unta enggak sakit. Soalnya parunya enggak tajam. Enggak dia kesan tangan. Gagal kok nama. Bukanya. Amin. Aku. Peletok sore ke sakit. Enak. Enak. Untung ada alasan apa? Iya, alasan kan. Alas. Ambil wok. Alas. Karena cobain ya. Valkyrie terbang dari tengeran ke tangan kalian. Sini. Dari kalian dulu berarti yang udah pakai sarung tangan. Situ maju dulu. Ini siapa kayak mama dijepit ini dagingnya dijepit jepit. Nah kita takut tiba-tiba jatuh nih mau nggak nih kita lihat nih orang baru disini. Orang baru nih apa
pop dulu. Tuh. Oke. Nah. Siap, siap, Ki. Jepit, jepit, buka jempol. Nah, sip. Oke. Okay. Lihat dulu nih siapa nih yang megang makanan nih. Oke. Itu udah dilihat nih, guys, tapi belum mau loncat. Tunggu sebentar ya. Oke. Iya, mantap. Pintar. Berat sekali pasti. Hijri. Oke, Fajar cobain. Enggak. Masa kalah sama Kayla? Ini nih oleh-oleh juga nih. Bulunya panjang juga. Ini bulu sayap. Yang baru copot dua ini. Ini kok nih, glove. Ini oleh-oleh buat Fajar sama Kayla nih. Bro, Lang Falri. Entar. Ya. Mulai, guys. Kalian mukanya udah gak enak. Enggak. Nih, lihat tuh di sata. Bulu gua tuh. Bulu gua tuh. Ya, makasih. Thank you for the happy. Nyaman loh, guys. Ini Falco sama Fajar, lihat. Sama kalian juga, diem aja. Biasanya tahu kan kalian kalau Falco kayak gimana. Kebetulan lagi gendut sih, jadi nafsu makannya nggak kayak biasanya, lagi gendut nih. Kalau lagi lapar mau, kenang-kenang dapur itu. Awas. Ini di pilok bisa nggak sih? Ya? Bisa. Ya? Di pilok emang anak ayam apa yang pinggir jalan gitu? Aduh. Awas kakinya. Ya peluk sok, boleh peluk. Udah. Fajar, jangan. Ih, kaki lu kena kan. Fajar. Betting. Iya. Pengen banget punya. Nah, langsung disamperin noh. Sama Jin. Ini nih. Yang ini dia jar, yang ini jar. Ini serang. Ini serang nih. Maaf ya. Maaf ya. Ya. Abang Fajar mau pamit dulu ya, salim dulu. Salim. Lu disalim sama kakinya, ada tangan lu hancur. Dar. Salamnya sempurna. Pulang-pulang. Mau yang hancur nih. Fajar, salimnya sama binturong aja, binturong bisa salim. Iya. Binturong ya. Bisa dipegang tangan salim gitu. Mau. Emang. Ayo, mau binturong enggak? Ya. Kita lihat binturong. Belum lihat tadi kan? Iya. Coba. Ayo kameramen tuh. Ayo kameramen. Kasian. Mau ke Anu. Pinter. Halo. Pinter. Salah. Yang ini. Dia mau makanannya ini. Macam-macam sih, ini kan snack doang nih kita kasih. Kalau makanan pokoknya? Makanan pokoknya ada pisang juga, ada buah-buahan lain. Ya, ada daging juga, ada telur juga. Omnivora sih. Makan ini daging juga. Binturong ya? Binturong. Kirain binturong itu kayak apa? Wahana-wahana gitu. Binturong wahana? Kirain. Ini bapaknya turong. Namanya binturong. So. Oh, siap. Binturong. Iya. Binturong. Laki-laki ini. Ya, itu yang ceweknya nyamperin. Iya. Mereka berdua punya pesan. Kita berdua. Nah. Oke, guys. Kali ini aku udah selesai dari semua. Ya, jadi kita hewan. Dari burung. Ya hewan juga itu. Jadi aku sama Fajar udah selesai ngeliat-ngeliat ngobrak-abrik semua mini zoo-nya ke Alshad. Kita udah puas banget main-main sama Zinora tadi, kita main sama Asian ya kan. Kita di prank tadi sama Zinora juga. Terus kita main tadi mau binturong sama yang lain. Yeah. Thank you buat Kak Alshad. Sama Kayla. Waktu. Ya, thank you juga Fajar. Bagus banget. Terima kasih ya. Sama-sama, bro. Semoga sukses. Amin. Nih. Lu juga, bro. Ntar main lagi kesini ya. Oke. Bentar. Bawa apa ya? Kok bawa sih? Enggak. Kak, udah kan tinggalin. Bawa banget, buah. Kacau. Gua aku ditinggalin. Karena kamu bangun.
Bapak.